Oke lah, sudah lumayan banyak ya. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wolga. Nah, misalkan garisnya begitu. Ini sumbu X, sumbu Y. Kemudian ada garis begini. Jadi kalau misalkan di sininya ada 3, di sininya 4, maka persamaan garis yang warna pink bagaimana? Karena ini sumbu X, ini sumbu Y. Tiganya kali ini. 3X. Oke, mantap. 3X. 4Y plus 4Y. Nah, kalau 0,40 sudah nih satu titik di sini, maka cari satu titik lagi. Nah, tadi yang dinolkan apa nih? X-nya kan? Sekarang Y-nya dinolkan. Ayo tebak-tebakan. Y-nya 0, berapa X? Saya 20. 20, oke, bener nggak? Lihat. Oh, 20, bener. Nah, sekarang nomor 2 agak repot. Nah, nomor berapa ini? Oke, lihat sekarang ya. Kita cek dulu. Nah, yang ini berarti yang mana nih garis? Kalau X-nya 0, Y-nya 24. Kalau Y-nya 0, X-nya 12. Oke, kayaknya yang ini ya. Betul nggak? Betul. Oke, ini berarti yang hijau. Ya, mulai dari nomor 3 aja bukannya. Nomor 3 ber. Di situ diketahui apa aja? Katanya hitunglah persentase berat yang tadi saya jelasin serta praksimol. Jadi yang ditanya persen berat sama fraksimol terlarut dari masing-masing larutan berikut katanya. Nah, sekarang yang A dulu. Ada 23 gram etanol dalam 27 gram air. Pertama nyari persen gram terlarutnya tadi gimana rumusnya? Gram pelarut, gram terlarut, per gram terlarut, per gram pelarut, gram tambah pelarut, pelarut. Pastikan kamu siap.